Banyak orang yang bilang bahwasannya cinta pertama anak perempuan itu adalah ayahnya. Sebenarnya tidak semuanya salah, tapi sebenarnya cinta seorang anak kepada orang tua, cinta seorang putri kepada ayahnya, itu berbeda dengan cinta seorang wanita kepada seorang laki-laki. Kenapa? Karena cinta seorang putri kepada ayahnya adalah cinta yang tidak dilandasi dengan nafsu, tidak dengan gairah seks, tetapi merupakan cinta yang tulus, yang murni, karena ngerasa bangga, karena ngerasa dilindungi, karena ngerasa mempunyai seorang sosok ayah yang bisa dibanggakan. Jadi mulai sekarang jangan salah kaprah lagi. Jangan menyamakan antara cinta seorang putri kepada ayahnya dengan cinta seorang wanita kepada laki-laki yang diniatkan untuk menjadi suaminya. Jadi dari sekarang kita harus pandai-pandai